Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pesantren Salman Al-Fauzan Sabtu Ahad adalah pesantren weekend yang seorang masuk pada hari Sabtu pada asar, kemudian pulang hari Minggu. Ya, pada awalnya pesantren weekend ini ya lahir dari pemikiran dan keputusan kami di pondok ini di Barombong, ketika melihat begitu banyak hal-hal yang ingin diperbaiki anak-anak kita, generasi kita, yang kita melihat anak-anak kita itu sibuk dengan main game, sibuk dengan kegiatan yang nganggur di akhir-akhir pekan mereka. Maka dengan inilah alhamdulillah pesantren gen ini kita rintis untuk menjadi ajang agar anak kita bisa menjadi penghafal Al-Quran Sabtu Ahad. Nah, tentunya dari pesantren Sabtu Ahad ini, ketika dia sudah mulai terlatih mondok Sabtu Ahad, maka dia akan bisa melanjutkan ke pondok-pondok yang lain, ya, untuk pesantren mungkin, ya, ada pesantren Reskina Indah, ada pesantren Anail, dan ada pesantren-pesantren yang lainnya. Nah, alhamdulillah dengan lahirnya pesantren Sabtu Ahad di wilayah Barombong itu berawal dari begitu banyak, ya, kita perhatikan, ya, anak-anak kita yang tidak ada kegiatan di akhir pekan. Maka alhamdulillah program ini dilaksanakan dengan berbagai macam program, antaranya adalah ketika datang merojah hafalan di waktu asar, mengulang setiap asar, dan kemudian maghrib disuruh untuk berlatih untuk tampil, dan setelah itu dia berjalan di waktu isya mengaji, dan setelah itu makan, dan kita wajibkan untuk bangun sholat malam. Ya, dengan bangun sholat malam, hati-hati mereka bisa menjadi baik, menjadi bersih ketika mengulang hafalan mereka di hari-hari biasanya. Keunggulan pesantren Sabtu Ahad ini, yang pertama kita tanamkan rasa kebersamaan tanpa mengenal kaya dan miskin, atau bagaimana asal mereka bisa berukhuwah antara santri dengan santri yang lainnya. Keunggulan yang kedua, anak kita di sini alhamdulillah diajarkan akhlak, diajarkan latihan tampil depan umum untuk melatih mereka agar terbiasa. Satu ketika nanti akan jadi MC, menjadi dakwah cilik, ya, insya Allah kita akan dai-dai cilik. Maka yang ini Sabtu Ahad datang melatih mereka. Juga keunggulan yang lain, diajarkan juga dasar-dasar bahasa Arab, kemudian diajarkan doa-doa harian, diajarkan akhlak, ya, akhlakul karimah, bagaimana berbakti kepada kedua orang tua, dan juga diajarkan kepada mereka untuk selalu menjaga sholat berjamaah di masjid. Selain itu, tentu Sabtu Ahad kita juga kontrol, ya, ada kontrol yang rutin setiap Senin, Selasa, Rabu, Kamis, yaitu mengontrol di rumah-rumah mereka mengaji atau tidak dengan bentuk melalui WhatsApp atau video langsung atau rekaman suara yang bisa dikirim ke grup pesantren weekend. Baik, alhamdulillah, itulah tadi salah satu keunggulan daripada pesantren Zakyun Weekend Quran. Alhamdulillah hadir di DPC Wahda Islamiyah Barombong. Nah, semoga kita semua bisa terbiasa untuk menghadiri pondok-pondok pesantren Sabtu Weekend, dan juga setelah Sabtu Weekend kita bisa melanjutkan pesantren yang bisa tinggal langsung di pondok, yaitu pesantren Reskina Indah Barombong. Baik, terima kasih, syukuran kami
dari Direktur Pondok Pesantren Islam Al-Fauzan. Ucapkan banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.